Halo, selamat malam untuk semua adik-adik yang ada di Jemaat Bintaro yang sudah hadir pada malam ini. Malam ini adalah malam kedua dari rangkaian 10 hari berdoa yang akan kita adakan. Pada malam hari ini, judul pelajaran kita hari yang kedua ya, Injil dan Doa yang Kekal. Nah, sebelumnya Ibu Guru akan membacakan ayat inti pada malam hari ini yang terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6. Bunyinya, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan bahasa dan kaum. Di sini dikatakan bahwa ada Injil yang kekal. Ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada semua yang ada di atas bumi ini. Injil yang kekal. Judulnya malam hari ini adalah Injil yang kekal dan doa. Apakah sudah ada yang tahu Injil yang kekal itu apa? Nah, di sini Ibu Guru mau kasih tahu nih, Injil yang kekal itu apa sih? Apa sih yang harus kita kabarkan ke seluruh dunia ini? Nah, satu-satu ya, Ibu Guru ambil artinya ya. Injil, Injil itu artinya adalah kabar baik. Dan satu kata lagi yaitu kekal. Kekal itu artinya tidak pernah berubah. Nah, kabar baik apa sih yang harus kita sampaikan ke seluruh dunia? Kalau kabar baik, berarti kita harus menyampaikannya dengan suara yang nyaring, dengan suara keras, bukan bisik-bisik. Nah, kayak gitu. Bukan ya, kalau kabar baik itu harus dinyatakan dengan suara keras. Kabar baik, seperti itu ya. Nah, kabar baiknya ini apa? Tentang siapa? Mari kita lihat slide selanjutnya. Nah, kabar baik ini ialah kabar baik tentang Yesus yang harus disampaikan kepada seluruh orang yang ada di dunia ini. Tidak hanya orang-orang yang tinggal di Indonesia saja. Tidak hanya untuk orang-orang yang kulitnya berwarna putih atau berwarna cerah. Tetapi untuk semua orang yang kulitnya berwarna coklat, yang rambutnya ikal, yang kulitnya berwarna agak sedikit gelap, untuk semua orang yang ada di bumi ini, dan suku, dan bangsa, dan bahasa, katanya gitu. Berarti untuk, bukan untuk orang-orang yang memiliki bahasa selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Kabar baik tentang Yesus. Kabar baik apa yang akan kita sampaikan tentang Yesus ini? Berarti kita udah tahu ya, siapa? Berarti kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus. Nah, siapa sih Yesus itu? Kabar apa yang harus kita sampaikan? Kita harus menyampaikan bahwa Yesus itu adalah seorang yang sudah berkorban untuk kita semua. Kita sampaikan pengorbanan Yesus kepada kita, pengorbanan Yesus kepada kita, kita sampaikan kepada orang lain, yaitu pada waktu Yesus datang ke dunia ini. Dia meninggalkan surga untuk datang ke dunia ini, lahir di dunia ini, lahir di Bethlehem, di kandang domba. Nah, setelah itu, setelah Yesus lahir, Yesus juga harus disalib. Disalib supaya kita, orang-orang yang berdosa ini bisa memperoleh hidup yang kekal. Karena kita orang-orang yang berdosa ini, upah dari dosa adalah maut. Tetapi karena Yesus sudah mati di kayu salib menggantikan kita, jadi kita meskipun sudah berdosa, mati, tapi kita bisa hidup lagi. Sama seperti Yesus, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib, Yesus hidup lagi, dibangkitkan. Kita harus memberitahukan tentang pengorbanan Yesus. Lalu setelah itu apa? Kebangkitan Yesus. Yesus bangkit
pada hari yang ketiga. Dan setelah Yesus bangkit, Yesus juga apa? Naik ke surga. Dan nanti setelah Yesus naik ke surga, Yesus akan datang lagi ke dunia ini. Nah, setelah itu kita juga harus mengabarkan tentang pelayanan Yesus yang penuh kasih pada waktu Yesus hidup di dunia ini. Bagaimana Yesus menyatakan kasihnya kepada orang yang sakit dengan cara menyembuhkan orang yang sakit lumpuh, dengan cara menyembuhkan orang yang buta bisa melihat kembali, lalu juga Yesus melakukan mukjizat dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan dan memberi makan orang banyak. Lalu Yesus juga mengasihi anak-anak. Bagaimana Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, "Janganlah dihalang-halangi anak-anak itu datang kepadaku." Yesus mengasihi anak-anak. Lalu juga Yesus memberikan contoh untuk merendahkan diri, untuk mengasihi sama kita dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Lalu Yesus juga memberikan contoh agar kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Nah, itu dia yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita lihat nih ya. Kita harus sampaikan bahwa Yesus akan datang yang untuk yang kedua kalinya. Akan datang kedatangan Yesus yang penuh kemuliaan. Yesus akan datang beserta dengan malaikat-malaikatnya di awan-awan. Sungguh suatu hari yang sangat besar, yang penuh dengan sukacita ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Lalu, Yesus berkata, sebelum Yesus datang yang kedua kali, Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi, adalah tugas kita semua untuk memberitakan Injil ini, yaitu tentang Yesus, siapa itu Yesus, dan apa yang sudah dilakukan Yesus waktu di dunia, dan kedatangan dan kabar tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kabar yang sukacita, di mana ketika Yesus datang yang kedua kali, tidak akan ada lagi kesusahan, tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi air mata. Jadi, kita lihat ini ya, gambar dunia ya. Kita lihat malaikat memegang trompet, yang artinya kita harus mengabarkan dengan segera. Tidak boleh tunda-tunda. Kapan waktunya? Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Waktunya adalah sekarang. Harus dengan segera. Lalu, bagaimana caranya ya? Kita bisa mengabarkan Injil, mengabarkan kebaikan Yesus, kasih Yesus kepada orang lain. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus berdoa, memohon keberanian, kekuatan, kemampuan, supaya kita bisa menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mulai dari orang-orang yang di sekitar kita dulu, sebelum kita mengabarkan ini ke seluruh dunia, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, tetangga kita, teman kita di sekolah. Kita harus berdoa. Makanya judul pekan doa ini, 10 hari pekan doa ini, tujuannya yaitu supaya kita lebih rajin lagi berdoa, supaya kita lebih lebih tekun lagi berdoa. Supaya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, memberikan kekuatan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di dalam Alkitab, dalam cerita Alkitab, Ibu Guru yakin pasti semuanya sudah tahu cerita tentang Panglima Naaman. Ada seorang gadis kecil yang bekerja di rumah Panglima Naaman. Kita semua tahu kalau Panglima Naaman itu mengalami sakit kusta.
Nah, di sini kita lihat ya, ada gadis kecilnya dengan istrinya Naaman ya, Nyonya Naaman. Kita lihat Nyonya Naaman ini bersedih. Lalu gadis kecil itu juga bersedih karena dia melihat tuannya, yaitu Panglima Naaman sakit kusta. Nah, gadis kecil ini memberitahukan tentang tentang Yesus. Gadis kecil ini bilang, kalau di Israel ada siapa? Ada seorang nabi, yaitu Nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan penyakit Panglima Naaman. Dia menceritakan bahwa ada Tuhan di Israel. Dan kita semua tahu akhir dari kisah ini, yaitu Panglima Naaman sembuh. Panglima Naaman sembuh dari kustanya, disembuhkan oleh Tuhan. Jadi kita anak-anak yang masih kecil bisa menjadi saksi bagi Tuhan, bisa bersaksi. Caranya itu dengan seperti apa ya? Contohnya ya, contohnya misalkan nih, pada waktu ujian ya, pada waktu ujian kita sudah belajar. Tiba-tiba pas ujian kita lupa. Aduh, aku ini kan sudah belajar, tapi apa ya ini jawabannya ya? Aku lupa. Kita bisa berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita untuk mengingat kembali semua pelajaran yang kita pelajari. Nah, pada saat itu ketika Tuhan menolong kita, lalu kita bisa menyelesaikan ujiannya dengan baik, kita bisa menceritakan itu kepada orang-orang atau teman-teman yang ada di sekitar kita. Contohnya, kita bisa bersaksi ketika di kelas sekolah Sabat, atau ketika kita bermain dengan teman-teman kita yang ada di dekat rumah, kita bisa menceritakan kepada mereka bagaimana Tuhan menolong saya waktu saya ujian. Seperti itu, dari hal-hal yang kecil kita bisa bercerita kepada orang lain mengenai pertolongan Tuhan. Kami di surga, kami bersyukur karena pada hari kedua di 10 hari pertua anak-anak kami diingatkan lagi supaya kami Tuhan menjadi saksi bagi Kristus. Biarlah Tuhan berikan kami Roh Kudus karena itu adalah kebutuhan yang kami perlukan di saat akhir zaman ini, agar kami setia kepada Tuhan, diberikan kesanggupan untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami, karena kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, yang sudah mengampuni kami dari dosa. Amin. Thank you.
Selanjutnya, kita ada aktivitas nih. Aktivitasnya berjalan di alam sambil berdoa. Jadi, selain berdoa di rumah atau di gereja, kita juga bisa berdoa di alam. Bagaimana caranya ya? Ibu guru yakin semua orang, semua anak-anak yang ada di sini pasti pernah pergi ke taman, pergi ke alam ya. Pergi ke taman atau pergi ke pantai atau jalan-jalan ke gunung. Nah, di situ kita bisa melihat di taman ya, contohnya kita bisa melihat banyak bunga-bunga yang sangat indah. Bunga-bunga dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam warna, ada warna merah, kuning, hijau, ungu, dan semuanya terlihat sangat indah. Nah, kita bisa ingat kembali, siapa sih yang menciptakan semua bunga-bunga ini? Ialah Tuhan. Kita bisa mengingat kebesaran Tuhan di dalam alam ciptaannya. Lalu, selain ke taman, kita juga bisa pergi ke pantai. Apakah ada yang sudah pernah pergi ke pantai? Angkat tangannya. Pasti ya, ada yang sudah pernah pergi ke pantai. Kita melihat keindahan pantai. Bagaimana matahari yang sudah diciptakan, yang Tuhan sudah ciptakan, bersinar di pagi hari, lalu pada waktu sore menjelang malam hari, matahari terbenam, dan bagaimana keadaan pantai, pemandangan pantai pada waktu siang hari. Begitu indah. Semuanya itu adalah karena kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, Tuhan yang sudah menciptakan semuanya. Lalu, selain pantai, kita juga bisa pergi ke gunung. Kita melihat indahnya gunung dan juga pohon-pohon yang ada di sekitar gunung. Pohon-pohon yang berwarna-warni. Semua itu adalah karya ciptaan Tuhan. Dan kita bisa berdoa di situ ketika kita melihat indahnya alam yang Tuhan sudah ciptakan. Kita bisa berdoa. Kita berdoa berterima kasih kepada Tuhan untuk udara yang segar, untuk pemandangan yang indah, untuk pohon-pohon, untuk semua yang Tuhan sudah ciptakan kepada kita manusia. Lalu, setelah kita berdoa, kita juga boleh mencatat. Kita boleh mencatat semua yang Tuhan sudah ciptakan, semua kebesaran Tuhan, bagaimana Tuhan menciptakan semua yang ada di dunia ini. Bunga yang indah, burung-burung yang berkicau, yang bernyanyi dengan suaranya yang merdu, melihat bunga, melihat pohon-pohon yang begitu indah. Dan kita juga bisa menuliskan pantai, laut yang sudah Tuhan ciptakan. Jadi, di sini kita belajar kembali bahwa kita harus berdoa. Kita harus berdoa tidak hanya di rumah, tidak hanya di gereja, tapi kita juga bisa berdoa di mana saja. Kita juga bisa berdoa di alam. Dan terlebih, kita harus berdoa agar Tuhan memberikan kita semua, anak-anak dan semua orang, agar diberikan kemampuan, diberikan keberanian untuk menyatakan kasih Yesus, untuk mengabarkan kabar tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih untuk semua anak-anak yang sudah berkomitmen untuk tetap rajin berdoa dan bersaksi tentang Yesus. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati.